Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat, kita berjumpa lagi dalam channel Karomah Islam. Sahabat Karomah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang memiliki khasiat dan keutamaan untuk memperoleh kewibawaan agar disegani oleh banyak orang serta untuk memperkokoh kedudukan serta jabatan yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bacaan yang pertama yang harus kita baca adalah Al-Matin, yang artinya yang maha kokoh dan sempurna. Keutamaan dari bacaan ini adalah untuk memperoleh kewibawaan sehingga disegani oleh kawan maupun lawan, agar diberikan kekuatan tubuh kita yang luar biasa hebatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan cara mengamalkannya yaitu dengan membaca sebanyak 500 kali setiap hari secara rutin. Dibaca setiap sholat fardu 5 waktu, insya Allah khasiat yang terkandung di dalamnya akan meresap ke dalam diri kita. Untuk bacaan yang kedua adalah Al-Wali, yang artinya yang maha melindungi, menolong dan pengendali semua makhluknya. Keutamaan dalam bacaan ini yaitu untuk memperkokoh kedudukan atau jabatan yang telah dipegang agar selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cara pengamalannya dengan membaca ya waliyu ya waliyu ya waliyu sebanyak 1111 kali setiap hari selama 1 bulan. Insya Allah tidak ada seorang pun dapat menggeser kedudukan tersebut, bahkan kedudukannya semakin kokoh. Sebaiknya untuk bacaannya dibaca pada waktu tengah malam setelah sholat hajat ataupun sholat tahajud 2 rakaat. Bagi orang yang ingin senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari, maka bacalah ya waliyu ya waliyu ya waliyu setiap hari secara rutin dengan jumlah bacaan tidak terbatas. Asma ini bisa dijadikan sebagai amalan zikir sehari-hari secara rutin. Insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Karomah Islam yang kami muliakan, semoga dalam video kali ini bisa membawa sahabat Karomah Islam menjadi lebih baik dan selalu dimurahkan rezekinya, diberikan umur yang panjang dan umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.